Sebelumnya kita lanjut saja. Kita langsung ke acara ini kita. Itu acara di Kelompok Outdoor ya. Dan kepada Bapak Sirno, kita silakan. Sehingga materi yang disampaikan dapat kami serap ilmunya dan dapat kami aplikasikan dalam menjaga kesehatan kami, ya Allah. Doa, kami telah semua doa kami, ya Allah. Rabbana, zalamna, anfusana, wa illam taufir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dan kita persilakan. Cakep. Makasih. Terbang melayang di atas pohon gaharu. Cakep. Selamat datang Encik Puan sekalian. Iya. Di rumah sakit TK Hospital Pekanbaru. Cakep. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Konsultan endokrin metabolik diabetes yang pertama dan sampai saat ini masih satu-satunya ya dok ya, yang pertama dan satu-satunya konsultan untuk diabetes di Provinsi Riau. Kemudian kita juga punya dokter konsultan gizi, kita punya dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal. Beliau masih satu-satunya ya, jadi kenapa kita berikan nama itu Diabetes Connection Care? Saat kita punya saraf, jadi di sini di hospital kita bisa melakukan tindakan intervensi untuk pembuluh darah otak. Kalau yang tersebut bisa kita buka. Kita juga punya dokter spesialis jantung, otomatis ya. Kalau diabetes ini karena care, dan juga ada dokter jantung. Dokter jantungnya kita di sini juga bisa untuk yang intervensi, yang kalau misalnya pasang ring, sumber pasang ring bisa, ada yang gangguan irama juga bisa. Jadi itu artinya kenapa layanan ambulannya itu jadi pasti itu namanya diabetes. Kita suka kelas panas, jadi sebenarnya itu namanya kerap, namanya tidak ini namanya kerja. Pembuluh darah yang periferer tapi juga bisa tersumbat terbentuk karena diabetes. Kita semua punya ini kalau kita bukan darah. Makanya itu kenapa kita memperingati ini yang sudah jalan 3 tahun, kami memang masih merasa perlu untuk terus dipromosikan ya, kalau kita punya hospital dengan segala jajarannya. Yang kedua, saya hormati juga dalam tim BCC yang hari ini adalah hari atau hari ulang tahun yang ketiga. Masih baru, tapi seperti kata Dr. Widi, menyiapkan sarana untuk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Riau. Jadi artinya apa? Sudah sangat terstruktur cara bekerja. Begitu ada pasien, langkah pertama screening, apakah diabetes atau tidak. Kalau tidak, ya berarti penyakit yang lain ya. Pasti bukan rekreasi ke rumah sakit. Kalau diabetes, mulailah di situ akan ditengok lebih jauh oleh tim tadi. Apakah hanya gulanya saja? Apakah juga ada faktor risiko berat badan? Nah, itu biasanya Pak Erwin itu ya, berat badan kalau berlebihan, beliau selalu memberikan arahan pola makan. Otak, jantung, dan pembuluh darah kaki. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak Direktur, untuk otak ada saraf, untuk jantung sudah ada. Ya, kemudian untuk kaki ada. Kalau dari pasien yang di
cuci darah adalah pasien diabetes yang tidak terkontrol. Jadi jangan kita ragu bahwa kontrol gula darah mencegah itu semua. Dan yang terakhir pada kaki, ya, pada kaki yang bebas-bebas. Kalau larikan-larikan nyeri, sudah mulai terganggu, ya, atau mati rasa. Karena itu nanti bagi bapak, ibu-ibu, kita mempunyai kepedulian kepada keluarga. Jangan sampai anak-anak kita mengalami faktor risiko, karena faktor genetik tidak bisa diubah, tetapi faktor lingkungan, karena overeating, malas makan, segala macam nanti akan kita bicarakan di dalam sesi edukasi yang akan diberikan. Itu juga, yaitu kalau ada sumur di ladang sekarang mungkin banyak. Teman kita bertemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi imbang, jauhkan luka dari diabetes. Nanti saya akan bacakan CV untuk moderator kita dengan Dr. Endang Wayu Mentari. Beliau lahir Kan Baru 17 September 1992, menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti di tahun 2010. Beliau merupakan dokter medical check-up Ekon Hospital Kan Baru, dokter poli diabetes connection care Ekon Hospital Kan Baru, dan sebagai edukator diabetes Ekon Hospital Kan Baru. Kepada Dr. Endang Wayu Mentari, kita persilakan. Masih bisa menghasilkan insulin dengan diberikan obat, masih dipertahankan. Semangatnya di situ, jangan hilang semangat, ya. Semangat kita untuk mencapai yang terbaik, ya. Nah, tentu kita tadi kalau tidak kenal, tidak apa? Apa tadi kalau tidak apa, Bu? Tak kenal maka tak sayang. Sayang, nah ini kenallah ini supaya kita jangan dan kronis. Kalau yang akut itu tadi pada waktu dilakukan berikan terapi makannya lupa, lalu hitung gulanya di bawah 70%. Kalau ada kalau ada pengalaman itu salah satu karena pola makan yang kita lupa, obat yang dimakan lupa, jangan sampai terjadi hipoglikemi atau gulanya terlalu tinggi. Kalau yang ini bisa selama ini saya ternyata mendapatkan nikmat yang luar biasa. Yang pembuluh darah kecil tadi sudah disebut oleh Pak Direktur. Nah, ini pembuluh darah kecil mikrovaskular ada pada mata, jangan sampai buta. Lalu nilainya berapa? Jangan langsung olahraga. Seperti yang dikatakan Dokter Riazil tadi, jangan saat perut kosong dan cek dulu gula darahnya. Kalau lebih dari 250, berarti tidak boleh, kita turunkan dulu. Dan kalau rendah juga tidak boleh, karena hati-hati hipoglikemi, ya. Dan mungkin untuk selanjutnya. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Yang terhormat Dokter Jazil Karimi, Dokter Budi, Dokter Mami, Dokter Adara, teman-teman, Bapak dan Ibu. Kalau tadi Dokter Jazil presentasinya di sana, saya
saya sakit tekanan darah tinggi, saya sakit jantung, saya sakit ginjal, makanan apa yang nggak boleh? Ya, dan jawaban saya selalu sama, boleh makan apa saja. Tapi ini yang selalu saya katakan, saksinya ada di sini. Ya, ini Mirna ahli gizi yang biasanya bersama saya di poliklinik. Makan harus seperti sholat. Sholat ada berapa waktu? Sama, makan juga 5 waktu. Bukan masalahnya tidak boleh ini dan itu, tapi kalau dilakukan tepat waktu baru itu yang bagus. Jangan dilakukan di luar waktu itu. Lontong, karbohidrat, dan mie atau bihun, karbohidrat. Jadi 2 karbohidrat. Pakai kerupuk, karbohidrat. Nggak cukup ini, tambah ini. Tambah lagi bakwan, tepung, karbohidrat. Saya pengen telurnya 2, boleh silakan. Tapi rebus. Kuningnya nanti menaikkan kolesterol. Kalau hanya 2, tidak akan menaikkan kolesterol. Ya, nah makanan ringan itu juga harus hati-hati. Ya, ini kenapa? Satu, ini luarnya dari tepung, dalamnya dia pakai parutan kelapa, tapi dengan gula merah. Gula merah itu sama dengan gula putih dalam meningkatkan gula darah. Ya, gula pasir atau gula putih hanya boleh untuk bumbu masak. Jadi kalau masak silakan pakai garam, gula. Sekitar 180 kalori. Jadi kalau kita makan bakwan 2, kalorinya sudah lebih dari 1 porsi nasi. Dan karena ini dominan tepung karbohidrat, maka sesudah makan 2 bakwan pasti gula darahnya akan tinggi. Kalau 1 boleh enggak? Boleh. Tapi tadi 2 atau 3 jam sesudah makan. Ini ya Bapak Ibu ya, di sini kita berkumpul untuk membahas terkait dengan pencegahan lupa pada diabetes ini. Kira-kira sebelum terjadi luka ada nggak penyebab pastinya? Tadi Dokter Jajil sudah sebutkan gangguan pada pembuluh darah itu bisa menyebabkan yang namanya luka. Kira-kira kalau saya terjadi gangguan pembuluh darah, apa yang saya alami ada di sini Bapak Ibu ya? Ada sakit pada saat kita berdiri, beraktivitas, juga sakit pada saat berjalan ataupun istirahat. Ada juga terasa kaki kita itu terasa dingin, bukan karena AC ya Bapak Ibu, memang dia dingin. Artinya apa? Aliran darah ke sana itu sudah berkurang, sehingga kaki kita terasa dingin. Atau mungkin kakinya seperti apa? Ada di... Dokter Jazil, yang mana kalau diabetes kita tinggi, dok, ini adalah ibunya penyakit ya. Jadi bilang dokter bisa menyebabkan jantung, menyebabkan pankreas, dan liver juga dok ya. Di sini kemudian setelah makan 2 jam kemudian 86. Tapi HbA1c2 itu pada prinsipnya disebabkan oleh satu adanya faktor keturunan. Jadi ada gen. Gennya poligenetik. Jadi ada orang gennya itu sama sakit gula, tetapi komposisi gennya bagus. Walaupun sudah diabetes 15 tahun, bagus anunya, baru 4 tahun sudah cuci darah. Yang ini kok enggak? Nah, itu yang disebut dengan gennya itu ternyata ibaratnya komposisinya itu menentukan juga terhadap bagaimana komplikasi cepat atau lama. Itu yang pertama, faktor genetik tidak bisa diubah. Apa adalah epigenetik? Ini sekarang dikasih lagi nama si epigenetik. Gula darah kita ini tidak berlebihan dalam darah kita, maka distribusinya kita untuk menurunkan kadar gula, saya paling sering mengadu kepada Pak Erwin dengan pada ahli gizi, tolong dibereskan dulu pola makannya. Supaya apa? Obat tidak boleh kita berikan hanya menurunkan kadar gula, tapi harus obatnya itu aman, tidak menimbulkan. Kita membuat suatu budaya
Sehingga kalau boleh kita bayangkan otak kiri kita emosi, otak kanan pemikiran, kita sebagai insan yang bertakwa ada kalbunya, agamanya di sana, kita lakukan sesuatu dengan ilmu ini, maka emosi kita harusnya qanaah dia. Sehingga dengan begitu tidak boleh bahwa kita melakukan sesuatu lalu kita juga merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman karena tidak paham, dia memang mempunyai sesuatu, suatu efek dari sikap. Kita harus coba dengan ilmu. Kita bangun pagi, saya katakan waktu kita bangun pagi jangan buru-buru kalau sudah usia jenderal. Ini kan usia jenderal semua kan, di atas 60 tahun, tidak ada lagi yang prajurit. Makanya jangan buru-buru bangkit. Oh saya biasa dulu masih berpangkat dulu di bawah kolonel, sekarang udah jenderal, jangan lagi merasa seperti dulu, itu adrenalinnya akan tinggi. Jadi kita harus sadar sebelum kita bangkit, saat jantung kita, otak kita, otot, jangan lupa kita segala sesuatu harus kita pikirkan, pikir kita hati supaya emosi kita ikhlas, qanaah untuk menerima apa yang gula lebih baik. Gulanya jangan pakai gula pasir, gula aren, madu, susu kental manis, nggak boleh. Jadi gulanya pakai gula yang buatan, ya, gula jagung, diabetasol sugar, boleh. Tapi kalau tidak ada sakit gula, silahkan. Pertanyaan saya adalah, selain teh manis, temannya apa, Pak? Ya, teh manis. Merah itu seperti apa, yang kuning. Jadi berbeda di pemilihan balutannya, tidak sama. Seperti itu, dokter. Oke, baik. Cukup ringkas ya, Bu Nasni, ya, jawabannya. Oke, mungkin bisa diingat-ingat. Jadi nanti kalau ada luka, Bapak sama Ibu dicatat ya. Apa nih bahan yang seperti apa? Kalau lukanya merah, lukanya hitam, ternyata ada beda. Beda untuk pemilihan balutan dan bahannya, ya. Baik, saya rasa kalau dari saya, selaku moderator, sudah cukup, kita sudah sama-sama mendengarkan materi disampaikan oleh Dr. Yazi, Dr. Erwin, dan juga Bu Kasni, dan juga mohon maaf untuk sesi tanya jawab. Sudah sampai cukup sampai di sini saja karena waktu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki. Pegang nih semulut. Ini mau cepat aja ya kan. 1, 2, 3. Potong kuenya. Potong kuenya. Kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya. Baik, kita boleh dokumentasi dulu. Oke, okay. Tim-tim dokumentasi silakan. Bagi ya langsung ya Bu. Kita berkenasi dulu. Sudah dapat ya Bu ya? Ada lagi mana tuh?
yang kayak gitu tuh yang keluar ya. Satu, dua. Ya, mulai lagi Pak. Ini aja dari tadi nih kayaknya. Lanjut lagi Bang, kita mutar Bang. Iya. 37 Santi R. Oh, Santi. Iya, kayaknya harus pindah dulu kita ke sini nih Pak, Ibu, di sebelah sana. Biar dapat ya. Iya, pas ya. Terakhir, untuk saya aja gimana? Bagus. Udah pulang Pak. Masih ada lagi. Ayo tengah-tengah datang.